cari antena dalam yang beneran antena dalam. Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Nah, kenapa super tipis dan super simple? Di sini kita akan buka lebih dalam. Ya, ini antenanya dua warna ya, putih dan abu-abu. Dan ini adalah bagian bawahnya, dudukannya. Kemudian, ya begini cara pasangnya. Kita masukkan dulu, kemudian kita pasang seperti ini atau juga seperti ini. Sesuai selera Anda, putih atau abu-abu yang cocok untuk kalian ya. PX3100A sepertinya dirancang untuk rumah-rumah minimalis ya. Abu-abu dan putih itu sangat cocok untuk rumah-rumah minimalis. Dan bentuknya juga simple dan super tipis. Ini namanya power inserter ya, atau receiver. Di sini nanti akan menyala kalau sudah disambungkan ya. Dan ini juga dapat female IC adaptor, kemudian juga USB kabel power ya. Lebih simpel lagi sekarang ya, kita tidak perlu memerlukan adaptor lagi karena hanya cukup pakai USB saja. Nanti kita kasih tahu cara pasangnya ya. Dan kita juga dapat 3M, jadi antena ini bisa didudukan atau ditempel di dinding. Dan antena ini bergaransi 18 bulan atau 1 tahun setengah. Wow. Cara pasangnya cukup mudah ya. Cukup perhatikan seperti ini yang disambungkan, kemudian ini juga seperti ini, lalu USB ini masukkan ke TV kalian, USB atau juga pakai kabel charger, dan ini ke TV. Ini kalau slotnya beda. 3M bisa ditempel pada antena setelah kalian mau pilih di bagian yang mana. Dan ini cara konekan ke TV ya, sangat mudah. Masukkan antena ke antena, kemudian masukkan slotnya ke USB, lalu receiver akan menyala merah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini dicabut dia akan mati. Ya, saya pasang lagi. Dia akan menyala. Antena artinya sudah aktif dan bisa digunakan. Untuk pemasangannya pun juga terserah kalian. Mau disejajarkan, ditaruh di bawah, di atas pun juga bisa seperti ini, atau ya terserah kalian lah. Nah, sekarang saya coba di kamar. Saya cari dan saya pasang kurang lebih 30 cm di atas TV seperti ini ya. Ya, kita mulai dari nol ya. Kita sudah mulai pencarian dan kita tunggu apakah hasilnya maksimal dengan antena di atas TV sekitar 30 cm ya. Kalau di video-video saya sebelumnya, saya selalu menyarankan untuk menggunakan antena luar ya. Tapi kali ini kita coba untuk antena dalam, dan berapakah hasil yang didapat? Nanti kita saksikan ya, sampai benar-benar 100%. Di sini kita sudah masuk ke 21 channel di 74%. Ya, kita tunggu sampai benar-benar 100%. Dan kalau pasang antena luar juga harus sekitar 5 meteran ya, dan kita juga harus perlu penyangga. Memang agak ribet. Dan kalau memang hasilnya di dalam juga sama seperti di luar, lebih baik menggunakan antena dalam saja ya, nggak ribet dan simple. Nah, kita sudah dapat 44 channel ya. Wah, 48. Apakah masih bisa
ke-50. Ya, ternyata sampai juga ke-50 ya menggunakan antena ini. Wow. Ini sudah full ya, sudah full 50 channel yang kita dapat menggunakan antena PX3100A dengan jarak 30 cm dari TV. Akhirnya sudah terjawab juga menggunakan antena dalam mendapatkan 50 channel ya teman-teman. Untuk melihat channel apa saja yang didapat, di sini kita dapat TVRI Nasional, TVRI DKI Watt, YTV, NetTV, TVMU, Nusantara, Elsinta, Bazar Trans 7, Trans TV, Metro TV, SCTV, Indosiar, ANTV, MNC, kemudian juga iNews, RTV, BNTV, Betawi TV ya. Sekarang udah ada Betawi TV. Kemudian Gramedia, Kompas, Jak TV, KTV, Mentari, OCNL, RTV, Service Mail, dan Berita 1, UGTV, TV Sport, TV Jabar, komplit ya. Sekian review dari saya secara keseluruhan PX UDA 3100A. Hasilnya sangat maksimal walaupun dia dipasang di dalam ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang mau beli, linknya ada di bawah ya. Jangan ragu beli produk dari PX karena marketplace-nya PX ada di top 6 ya.